Apakah setiap muslim bisa menjawab pertanyaan malaikat kubur tentang ketuhanan, kenabian? Jangan dihafal. Ini bukan tes PNS. Ini bukan SNMPTN, seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Yusabbitullahu alladhina amanu bilqawli sabit. Yang dibuat Allah bisa menjawab itu karena istiqamah, berjamaah, beramal soleh. Illalladzina amanu wa amilus salihat. Ini yang dihafal dari sekarang. Man rabbuka Allah, man nabiyuka Muhammad sallallahu man imamuka. Kau tak semua yang kemajak lidah? Ah, udah kuhafal semua, udah kecil sudah. Udah dapat bocoran soal. Ini bukan, oh, ini otak-otak ini. Yusabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabit. Yang bisa menjawab itu diistiqomahkan karena dia istiqomah di sini, istiqomah pula dia di sana. Makanya sebelum salam, fil alamina innaka hamidum majid. Cukup. Kalau salam sah, tapi kalau bagus tambah lagi. Allahumma fir lima qaddam tu ma akhar tu ma asrar tu ma alan tu ma asraf tu ma anta alamu bi minni antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sebelum salam tambah 4 hadis riwayat Muslim. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi. Belum lagi. Ya, ada jawab lagi.